tokonya nih. Lihat itu banyak krep, gede-gede banget. Kita lihat yuk. Ini dia guys, yang super jumbo. Kemudian ini king crab. Tuh guys, kelihatan nggak? Gede banget ya. Kepitingnya hidup. Ya. Ini yang super king. Manis ya. Dan ini yang special super king. Di sini spesialis kepiting ya guys. Ini yang di lantai satu guys. Kita mau pindah yang ruangannya AC, yaitu di lantai dua. Kita ke lantai 2 ya. Bentar. Kita sudah sampai di lantai 2, teman-teman. Ternyata di lantai 2 itu ruangannya AC. Tuh, ada TV. Lumayan ya. Penampakannya seperti ini. Modelnya kayak gini. Lucu kan? Ini untuk steril, kita dipanasin dulu untuk semua apa? Sendok garpunya. Cak gundul kelapa gading guys, kita cobain di sini jagonya kepiting. Katanya di sini jago kepiting, kita cobain ya aneka makanan kepitingnya. Madep sini dong, di vlog masa madep sana. Oke, okay. Nanti kita review ya makanan-makanan di sini. Oke, okay? Let's go. Ini dia beberapa aneka menu barunya mereka, guys. Yang nggak suka kepiting di sini juga ada makanan snack-snacknya. Jadi nggak usah takut. Kadang-kadang kan ada yang alergi dengan kepiting atau lain-lain ya. Di sini bisa nyobain aneka-aneka makanan lainnya selain seafood. Bisa dilihat ya, ini ada harga-harganya juga. Ya, ini ada kerang-kerang kecil, tuh semuanya lucu-lucu ya. Makanannya sudah datang guys, nih mbaknya lagi ngasih ke kita. Wow, jumbo banget. Ini namanya King's Crab. Ini kesukaannya Princess Della, teman-teman. Dia seneng banget kepiting. Ya, terima kasih. Ini dia menu-menu kita guys. Gimana rasanya? Yummy? Enak? Bumbunya enak? Ini guys, gede banget kepitingnya ya. King, namanya King Jumbo Crab. Yummy so much. Ini kesukaan Mams kuy. Biasanya udang, sekarang pilihnya cumi-cumi. Crabnya, gede banget. Itu sampahnya guys. Oke guys, kita makan dulu ya. Yang mau mencoba silahkan datang ke Kelapa Gading di Cak Gundul. Oke, tutup dulu dong. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye, Papskuy, lezatos.